Kerja keras nih, lihat meeting aja mulainya baru jam segini nih. Komandan tuh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi dengan kita, tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Wiranti hari ini. Kabar yang so pasti kalian udah pada tunggu, yakni kabar keseruan Lesti dan Wiranti dalam rangka mempersiapkan prosesi lamaran yang sebentar lagi akan segera digelar. Tepatnya pada tanggal 13 Juni mendatang, tinggal beberapa hari lagi. Ya, tinggal menghitung hari rupanya. Persiapan menjelang hari bahagia itu telah disiapkan dengan begitu matang oleh Rizky Billar beserta para sahabatnya. Billar ternyata gigi untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rapat dengan para sahabatnya, yakni yang terdiri dari Arfan Afif, Putra Siregar, Rico Val, dan yang lainnya. Tentu hal itu dalam rangka mempersiapkan hari bahagia untuk bersanding bersama sang doi, yakni Lesti Kejora. Tentunya persiapan itu adalah persiapan mereka yang semakin hari semakin mendekati hari bahagia yang kita nanti bersama. Tentu kebahagiaan itu akan lebih sempurna. Dan nyatanya, benarkah Lesti juga menemani Rizky Billar saat dia bertemu dan rapat persiapan bersama Putra Siregar? Tentu hal itu mencuri perhatian kita semua dan menjadi pertanyaan dari kita mengenai keberadaan couple cute kita ini. Bagaimanakah, apakah mereka bersama di hari yang kita tunggu ini? Kerja keras nih, lihat meeting aja mulainya baru jam segini nih. Komandan tuh. Ih, suaranya coba. Ini vitamin buat apa? Ini vitamin biar kuat ngadepin Rico sama Arfan. Aduh. Nih harus, ini vitamin Billar nih, minta jarang makan vitamin. Tentu kita semua sudah pada bikin ya keseruan tersendiri melihat kebersamaan mereka, persiapan-persiapan yang telah disiapkan oleh Lesti maupun Billar dalam rangka menuju halal. Ya, prosesi lamaran sebentar lagi akan digelar dan itu akan disiarkan langsung secara live di Indosiar. Tentu keseruan ini akan menambah suasana di diri kita yang selama ini memang benar-benar sudah tak sabar menunggu dan selalu mendoakan tak henti pasangan couple cute kita, yakni Lesti dan Billar, yang kita harapkan segera menjadi pasangan yang halal. Tentunya keseruan keuangan mereka hari demi hari mencuri perhatian kita semua, apalagi kita tahu bahwa Lesti dan Billar pun sendiri sudah tak sabar menunggu hari bahagia seperti kita semua yang tak sabar melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka berdua. Tentu di malam hari ini, semalam di mana Lesti ya dipertanyakan oleh kita, benarkah dia menemani sang doi saat rapat bersama Putra Siregar? Karena kita tahu bahwa intensitas pertemuan mereka ya selalu dan hampir setiap hari. Hal itu pun diungkapkan oleh Lesti maupun Billar bahwa intensitas mereka bertemu memang sudah tak jarang lagi. Untuk bagi kalian yang masih penasaran kisah dan selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.